Akhirnya cair juga bonus bulan ini. Nah, berikan aku sedekah. Bapak ini siapa ya? Keluarga bukan, tetangga bukan. Kenapa minta saya? Iya, saya tahu nak, tapi saya belum makan 3 hari. Bukan urusanku. Aku cari uang susah payah, jadi aku harus menikmatinya, bukan orang lain. Baiklah kalau begitu nak. Amit-amit tuh orang, minimal kasih koin kek. Boro-boro ngasih koin, malah bentak-bentak. Ya udah, kita kasih paham aja dia. Asyap. Siapa kalian? Mau minta-minta lagi? Apa kamu bilang? Sabar Julip. Kita adalah penjaga hatimu. Terus apa mau kalian? Apa kamu hafal surah Al-Humazah? Iya, hafal. Hafal doang, gak ngerti isinya apaan. Emang apa? Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tolong, tolong. Diamlah, kalungkan harta yang dia kumpulkan semasa hidupnya. Asyap. Tidak, itu bukan hartaku. Itu adalah api yang akan menyiksaku. Beginilah jika harta itu tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya. Harta itu akan menjadi bara api yang menyala-nyala. Aku mohon, jangan ikat itu padaku. Udah, nyalakan apinya dan biarkan dia terkubur ribuan tahun di sini. Tidak, tidak, tidak. Ah, tolong. Gimana, masih mau jadi orang pelit di dunia? Tidak, aku akan mulai menunaikan kewajiban dari hartaku. Nah, gitu dong, cakep. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya, dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutoma. Dan tahukah kamu, apa hutoma itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.